Sebelum dilanjut, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like and share. Thank you. Ya. Dengan Mas Inter, Mas? Mas Manis? Mas Aziz. Umurnya berapa, Mas Aziz? Sekarang 36, Mas. 36. Ini Mas udah suka mainan ini sejak kapan, Mas? Paling baru 2 tahun ini, Mas. 2 tahun. Kenapa alasannya, Mas? Apa ya, hobi mungkin, hobi mainan ayam mobilnya udah dari dulu sih. Main sebelum main Super 10 juga mainan Super 12. Oh. Nah, itu yang lebih kecil ya? Kecil, ya. Yang lebih kecil. Itu 2 tahun juga? 2 tahun atau sebelumnya? Barengan, kalau itu sebelumnya sedikit lah. Yang kayak waktu itu yang sirkuit yang di Gunung Wiku. Oh iya. Iya, soalnya kan di mainannya di awalnya Super 12 gitu. Oh gitu. Sing gua seneng apa, Mas? Yang asiknya apa sih main kayak gini? Asiknya itu gimana ya, ibaratnya oprek-opreknya juga sih, Mas. Oh gitu. Iya, suka matang-matang ya. Iya. Ibaratnya dalam hari kita ibarat apa? Buat keseharian udah jadi kerja atau apa-apa. Nah, buat hiburan. Hiburan. Terjadi mana, Mas? Saya, Mas. Kebetulan di BUMN, Mas. BUMN. BRI. Oh, ya di yang di itu, cabang itu. Di unit Emang Sari, Mas, cabang Gombong. Oh, Gombong. Berarti emang ini profesi banget ya, Mas ya. Asli Purwokerto emang. Tempat tinggal sih Purwokerto. Purwokerto. Oh iya, Mas, biasanya habis berapa, Mas, untuk hobi ini, Mas? Udah 2 tahun ini, Mas ya. Kalau dalam artian kalau untuk nominal itu kita menyelesaikan kantong. Nah, karena kita kan mainnya yang rakitan. Jadi ibaratnya untuk budget ya sesuai pas lagi ada uang selai. Total berapa? Kalau di total aku ngasih sekitar berapa? 2 tahun ini. Ya. Berapa koleksinya dengan? 3-4 ada? Kurang lebih ya sekitar 3-6. 3 mobil. Maksudnya kalau koleksi mobil baru cuma 2. 2. Per itu 3 jutaan sekitar itu. Kurang lebih karena 4 kan masa-masa ya. Kayak kendaraan sih ya. Kalau udah dipakai, ibaratnya mungkin ada umurnya. Oh gitu. Iya iya iya. Apalagi elektronik. Oke. Okay. Terus di tengah pandemi ini gimana, Mas? Ini ningkatin imun atau gimana menurut dengan? Nah, kalau salah satu itunya untuk ini, Mas. Untuk olahraga kalau buat saya. Oh gitu. Nah, kalau training. Kenapa? Kenapa buat olahraga jalan ya gitu atau gimana? Iya, karena kan kita enggak berasa untuk olahraga. Kita jalan kaki, naik turun gunung enggak berasa gitu, enggak berasa capeknya. Jadi lumayan ya. Dibandingkan dengan kita olahraga biasa gitu, kita ngikutin mobil jalan tapi enggak berasa. Seneng ya. Iya, dengan adanya tantangan gitu. Biasanya berapa ini, Mas? Berapa kali jalannya, berapa kiloan? 2 kiloan ada? Rata-rata 2 sampai 3 kilo. Pulang pergi itu ya. Iya. Oke, iya iya. Udah berapa lama main ini, Om? Untuk yang RC Adventure ini setahun ini. Setahun. Sebelumnya yang dari awal yang mula-mula tahun berapa? Berapa tahun? Saya dari Tamiya SMP 1998. Saya main itu RCD. Oh gitu. Itu yang racing rata-rata balapan itu. Oh, race ya. Oke oke oke. Berkembang sampai terus sekarang ya. Terus iya. 10 tahun lebih ya, Mas ya. Iya, luar ini walaupun sudah berhenti di yang dulu, jadi ya namanya hobi ya, jadi diterusan lagi. Ya. Mas, senangnya apa sih, Mas, kayak gini, Mas? Manfaat asiknya apa? Tekniknya. Teknisnya sama kita apa ya namanya ya, mencurahkan apa yang jadi anan kita waktu kita dilihat mobil beneran, lihat balap beneran atau off-road beneran, belum bisa mengikuti ya, dengan RC ini ya nggak jauh beda sebenarnya, jadi kita gitu bisa merasakan seperti yang sebenarnya. Oh gitu. Dari settingnya sampai kegiatan race-nya, itu semuanya hampir 75% bersama ya. Biasanya hanya dia skel dan tidak menggunakan pengapian. Oh iya. Kalau iya, suspensi sama transmisi tetap sama seperti koper, ring, dan semua sama. Ya. Kalau manfaat buat ini bawa anak juga ya? Sama iya. Manfaatnya apa? Manfaatnya kebetulan pada saat-saat yang kemarin pandemi itu terutama terasa sangat. Setelah anak kita ada aktivitas kegiatan sekolah, itu saya arahkan atau saya kenalkan juga. Yang alhamdulillah jadi ada perubahan dalam dia bermain HP. Sebenarnya memang sering sudah, ya ada sekolahnya daring online, pegang HP. Akhirnya ya kadang hanya 25% belajar, yang 75% bermain. Main.
sekarang? Sekarang saya tertarik belajar bermain juga sama saya. Jalan ke alam bebas atau sekretariat. Alhamdulillah kegiatan di luar berubah dirinya. Kita apa namanya ya? Kita kecanduan HP ya. Tanya juga ada dulu waktu HP, kalau dipanggil disuruh kan diem aja. Kalau sekarang sudah main dipanggil yang mau respon apa? respon. Umur berapa namanya mas? Itu sekarang umur 8 tahun, berarti kelas 3 SD. Iya, kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya. Siapa namanya bapak? Saya itu Rizaldi. Rizaldi ya, 8 tahun ya. SD mana? SD Koper 1. Ini Om Andi umur berapa sekarang? Kalau saya sekarang umur 40 tahun. 40, iya. Siap. Ini Rizaldi, anak berapa? Rizaldi itu anak kedua. Anak kedua, iya. Si pertama gak ikut? Enggak, sudah dewasa ya. SMP, SMA? SD masih cuma mau SD juga. Kelas 6 itu. Oh, udah mau ujian. Udah, beda lagi. Sukanya apa dia? Sepeda. Iya. Oke. Kobes, iya. Om Adi nama lengkapnya siapa? Om Adi siapa? Iya, saya namanya Andi Nugroho. Andi Nugroho ya, siap. Thank you, Andi. Asalnya mana? Purwokerto aja. Ya, siap. Ini total berapa mana udah mas koleksinya dengan yang ini? Koleksi ini berapa? Iya, kalau bilangnya 10 sudah. 10 ada ya? Kan saya pagi-pagi gitu. Asik. Siap. Thank you, Andi. Waalaikumsalam, apa kabar Om? Sehat Om? Ya Om, bisa cerita Om, apa asiknya mainan ini Om? Ya seperti main mobil beneran ya. Oh gitu ya? Kan resikonya kecil. Okay. Kalau off-road beneran, kalau sampai kecilan kan bahaya. Bahaya ya? Oke, okay. Dari sisi komunitas dengan teman-teman, apa dari sisi sosial, apa yang manfaat Om dapetin? Kalau teman-teman dari semua seperjuangan lah. Yang ini rata-rata yang sini kan hampir tiap minggu main. Gitu. Jadi mereka juga tidak membedakan agama itu katanya. Oh, jadi baru di sini semua ya. Saling ngobrolin satu hal ini yang hobi gitu ya. Saya olahraga tiap minggu. Jalan juga Om ya, Om ya. Iya. Jadi ini selain hobi juga buat kesehatan juga Om ya. Oke. Om, kalau manfaat lainnya apa Om dari mainan ini? Apa kesabaran lah atau apa gitu yang paling ya, Om rasain? Nambah ilmu. Untuk sendiri kan harus bisa kalau punya kan. Iya. Jadi belajar terus ya, Om ya. Belajar terus. Iya. Siap. Berapa tahun main yang mobil ini? Bulan 9 tahun. 19, berarti hampir 3 tahunan aja ya. 2 tahun. Yang besar ini, yang sebelumnya mobil beneran. Ini masih jalan ya, yang beneran ya. Paling jauh mana gini di mana yang main mobil ini? Di Baturat ya. Ini tidak keluar-luar ya. Oke, siap. Siap. Terima kasih Om ya. Thank you.